Bye, good day, bye, good day, nama. Mak celup sentil kade asril Hermansa beri pujian begini pada Asanti hingga semut ini reaksi Asanti menjadi sorotan. Keluarga Anang Hermansa beserta Atta Halilintar dan Tarik berlibur ke Jawa Tengah. Suasana harmonis begitu mengesankan dari unggahan mereka baik dari Instastory dan feed Instagram masing-masing. Yang mencuri perhatian adalah unggahan Azril dan Asanti. Asanti mengunggah saat berpose bersama Atta, Tarik, dan putranya Azril. Dalam unggahan pada feed Instagramnya ini, Asanti menuliskan caption anak-anak laki-laki hebat dengan emoji cinta. Tak berselang lama, Asanti kembali mengunggah dirinya bersuah foto dengan sang putra Azril Hermansa. Tak lupa ia memberikan caption sore kami di Temanggung dengan emoji penuh cinta. Lebih lanjut Asanti menuliskan, udah makin dewasa Azril Hermansa, entar lagi ada yang punya, diikuti emoji tertawa hehe. Sontak saja unggahan Asanti ini dibanjiri komentar netter dan lebih dari 160.000 yang menyukainya. Tapi yang lebih menarik adalah unggahan Azril Hermansa di feed Instagramnya. Putra, anak, dan kade yang biasa diam ini meluapkan isi hati terdalamnya. Dan apakah dia sedang menyindir sang ibu kade atau membandingkan antara kade dengan Asanti atau mencurahkan perasaan karena kurang mendapat perhatian dari ibu kandungnya sendiri si kade. Dengan mengunggah foto berdua bersama Asanti di Temanggung seperti unggahan Asanti yang mendahuluinya, Asril menuliskan caption syarat perasaan. Bagaikan malaikat yang turun dari langit, walau tidak bersayap tapi mempunyai hati yang mulia. Tak butuh waktu lama, unggahan Asril ini sukses menyita perhatian netter yang berbondong-bondong mengomentarinya. Begitupun Asanti, ia turut mengomentari unggahan dan caption Asril yang dikait-kaitkan dengan kade ini. Kemuliaan hanya milik Allah, sayangku, love jil sayang, kata Asanti. Para netter memuji perlakuan dan perhatian serta kasih sayang Asanti pada Aurel dan Asril. Apalagi banyak yang mengatakan caption yang ditulis Asril ini membuat mereka berderai air mata. Ada pula yang mengatakan Asanti dan Anang semoga selalu diberikan kebahagiaan. Ada pula yang menyebut Asanti ini sebagai ibu sambung rasa ibu kandung. Hingga pujian pada Anang Hermansa yang pintar, pandai mencari istri yang soleh dan baik untuk putra-putrinya. Lalu bagaimana menurut kalian guys terkait kade ini? Kade, ibu dari Asril yang tentunya oleh warganet selalu dibanding-bandingkan Asanti. Karena antara kade dan Asanti
dianggap berbeda 180 derajat dalam memperhatikan putra dan putrinya hasil pernikahannya dengan Anang. Silakan kalian bisa memberikan curahan isi hati, tapi sebelumnya kalian harus ya, sebelum kalian komentar, like dan subscribe, simaklah komentar-komentar netter atas ungkapan penuh perasaan Asril ini. Tapi ingat ya guys, jangan mewek seperti yang lainnya. Ini dia komentar-komentar netter yang mengaitkan hal tersebut dengan Krisdayanti yang kurang memberikan perhatian pada putra-putrinya, yakni putra-putri hasil pernikahannya dengan Anang Hermansyah. Ya, ini dia